Oke, mantap, kembali lagi bersama saya Pak Sugiono, bukan Kakak Sugiono. Di sini saya akan membagikan tip and trick lagi kepada kalian-kalian yang butuh asupan-asupan tip and trick dari saya. Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel ini agar saya lebih giat lagi dan lebih berkembang lagi membuat konten-konten seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak cocok-cocok, baik kita langsung saja ke video berikut ini. Oke, tip asal yang pertama itu adalah ngedok di global yang bentuknya ada jerujinya ini ya. Caranya mudah banget, kalian itu harus pakai outfit yang ungu-ungu gitu agar itu kalian nggak kelihatan oleh musuh seperti ini. Nah, itu di sebelah saya ada orang tapi nggak tahu kita dan kita tembakin aja lah ya. Entah dia yang bodoh atau yang kita yang bisa menyamar dengan baik ya. Oke, ini berguna banget buat kalian. Ini di training juga bisa, di orang juga bisa. Kalian tuh harus pakai glow ini dan pakai outfit yang oranye, ungu-ungu kayak gini ya, agar kalian itu kayak berkamuflase dengan glow-nya gitu, jadi kalian itu tidak akan terlihat oleh siapapun kayak gini. Nah, pokoknya ini mantap banget, apalagi kalau kalian pakai kayak gini, nah itu gak tahu kita sama sekali ya. Kita coba lagi. Ya pokoknya kayak gini lah ya, kalian itu harus pakai outfit atau baju ungu-ungu gini agar kalian itu sama dengan warna globalnya ya. Oke, nah ini ya, ini musuh gak ada yang tahu ya kalau kita di sini. Nah, ini mantep banget, wajib kalian coba. Oke lah ya, mantep banget, pokoknya kalian harus, ya syaratnya kalian itu harus punya global kayak gini ya, kalau nggak punya ya nggak bisa lah. Oke, kita akan lanjut aja langsung ke video berikutnya. Oke, tip akhir yang kedua itu adalah cara menaiki bangunan kuning yang ada di sekitar yang bagian kanan sini. Oke, kita akan pakai loncat Nosepad sini, lalu kalian arena seperti ini, lalu kalian langsung meluncur aja dan kalian sudah bisa di atas sini ya. Oke, ini mantep banget, kalian bisa buat ngedok di sini atau kalian juga bisa menghit musuh yang ada di bawah. Kalian jika mau ngedok tiarap aja di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa jongkok-jongkok sambil mantau-mantau orang yang ada di sipiar. Kalian juga bisa mas naik ke gudang, caranya mudah banget, kalian harus pakai krono. Dan nah, karena kalau pakai krono itu larinya dan lompatnya itu lebih jauh, jadi kalian bisa diatasin dengan mudah. Ini mantep banget lah ya, bisa merambat ke gudang besar sini dan vision kalian itu akan lebih terlihat dari sini jika dibandingkan dengan di bangunan kuning tadi terhalang oleh itu ya, apa nih, gudang ini ya. Dan juga bisa menghit musuh yang ada di bawah sini, ini berguna banget. Oke, kita akan lanjut aja. Oke, yang ketiga itu adalah tips berita agar kalian itu nggak perlu apa sih namanya itu kayak ada delay-nya saat lah kayak gini pokoknya ya. Ya kalian cukup lompat aja agar kalian itu nggak apa sih namanya itu relowat ya, agar gak cekrek-cekrek gitu, agar kalian itu langsung terus bisa menghit tanpa ada delaynya, kayak roll scope ya, kayak roll scope gini lah ya, kayak gun swipe senjata sniper gitu, jadi kalian itu gak reload sama sekali. Nah, seperti ini kalian gak loncat aja dan kalian itu gak akan reload kayak biasanya ya, kalau kita cuma pakai satu berita itu ada reloadnya. Nah, seperti ini. Nah, ini mantep banget ya, apalagi kalau kalian itu pakai car yang auto aim, itu musuh akan auto cepat matinya karena kalian nggak perlu reload senjata, jadi ini mantep banget buat kalian. Masih kalian coba ini. Nah, seperti ini. Nah,
Ini kalau ganti-ganti senjata kayak gini ya. Ini seperti ini ya maksudnya. Oke, kita lanjut aja langsung ke video berikutnya. Oke, tips asli yang keempat yaitu adalah cara membuat shield Chrono ini menjadi lebih besar ya. Ya ini kalau Chrono yang biasa ya tingginya cuma segini dan ini gak lebar-lebar banget. Nah seperti ini, dan ini yang kalau kita pakai loncat, dan nah mudah banget kan, kalian itu tinggal loncat aja lalu aktifin Chrono dan Chrono kalian itu akan lebih besar seperti itu. Oke, kita coba lagi. Nah, loncat lalu pencet Chrono dan kalian sudah bisa seperti ini ya. Ini gede banget Chrono. Kita akan bandingin yang kecil. Nah, ini seperti ini, yang kecil cuma segini tingginya dan oke lah ya. Oke, ini tip asli yang terakhir yaitu adalah cara menggloval di atas angin ya. Ini caranya mudah banget, gak perlu pakai glowal banyak untuk membuat gulalnya itu di atas angin. Caranya mudah banget, kalian tinggal pasang atau smoke bomb ini, lempar smoke bomb maksudnya. Ini kalian sudah bisa menaruh glowal di atas angin ya. Caranya mudah banget kan, kalian itu pakai smoke bomb aja lalu kalian, nah ini glowalnya itu melayang ya, melayang di atas angin seperti ini. Ini mudah banget, ini mantap banget. Kalian bisa pamerin ini ke teman-teman kalian, jadi nah ya, gak ada musuh. Pepeng gak tuh. Kita akan coba lagi kali ini. Oke, ini cuma bisa dilakuin di kelas kuat. Oh iya, ini di tong biru juga bisa. Pokoknya kalian itu harus ada kayak asap yang melambung ke atas ini, lalu kalian pasang glowal kayak gini. Dan ini sudah bisa melayang di atas angin ya. Nah seperti ini mudah banget. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Like juga suka, like jika suka dan dislike kalau tidak suka. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.